Assalamualaikum positive people. Gimana teman-teman? Balik lagi bersama Aksanes. Jangan lupa di subscribe. Nah, kali ini kita mau update progres dari pembangunan atau revitalisasi halte Transjakarta Duku Atas, di mana kita akan melihat gitu kan. Tadi kan kalau kita lihat dari darat, penampakan haltenya sudah mulai komplit lah ya. Emang belum selesai, belum finishing, tapi sudah terlihat bentukannya nyata dan sebagainya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari pantauan udara, ini juga bisa kita amati, kita lihat dengan jelas bahwa kayaknya ada fokus di pengerjaan JPO atau Skybridge-nya. Jadi Skybridge-nya sedang dibangun. Nah, kalau kita lihat juga ini jadi berbeda ya dari Skybridge sebelumnya. Kalau yang sering banget lewat Duku Atas pada masa itu, dulu kan Skybridge-nya turunnya di mana itu, depan salah satu gedung ini semen gitu kan ya, semen tiga roda kalau nggak salah. Terus, nah sekarang agak bergeser di dekat spot budaya Duku Atas untuk yang sisi timur, sedangkan sisi barat ini dekat dengan halte Transjakarta non BRT. Nah jadi enak juga nih, ketika turun juga bisa langsung berganti, misalnya mau menggunakan Transjakarta yang non BRT. Jadi ini dia. Nah kayaknya kalau dilihat juga nih bakal ada liftnya juga nih. Nah pastinya ini juga akan terkoneksi dengan halte Duku Atas 2 kalau nggak salah, yang ada di bawah stasiun LRT Jabodetabek. Nah, pokoknya kita tunggu aja update-nya nanti bakal seperti apa. Update terus dari Aksanes YouTube channel. Dunia harus tahu baiknya kota kita. Let's check this out.